Di situ gue ngelihat ada tulisan yang namanya kayak kaligrafi gitu, dan di situ karena gue non muslim akhirnya gue nanyain ke Komo. Nah, gue pengen tahu lu bisa baca nggak yang itu? Insyaallah gue bisa sih, itu kaligrafi namanya. Itu emang apa? Itu nama surahnya Al Fatihah. Lu mau yang mana? Yang kedua. Itu Maliki Yaumiddin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya Umiddin, ya kana budua, ya kana staqim, ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Tuh, jadi ini kainnya kita ya? Ya, oke, Assalamualaikum. Wah, jago banget lo. Oke, Sarah ini kan tadi tim Katakan Putus sudah ketemuan sama lu, dan kita juga udah janjian ketemuan di sini. Dan di sana akhirnya kita mencoba untuk mencari tempat yang enak biar kita bisa ngobrol dengan Sarah dan menanyakan tentang permasalahannya ini seperti apa. Jadi gini Kak, ceritanya. Aku kan punya pacar ya. Kita pacaran dari SMP kelas 3. Terus aku dimasukin orang tua aku ke pesantren. Jadi kita itu LDR. Udah berapa lama LDR-nya? LDR-nya baru setahun lebih gitu lah. Jadi kalau waktu di pesantren emang dia nggak bisa untuk nyusulin lu ke Jawa Timur, atau lu ya hari libur pesantren lu ketemu sama dia, atau? Kita cuma berhubungan lewat telepon atau SMS, itu pun jarang banget. Kenapa? Iya kan di pesantren kan dibatas Kak. Dari situ akhirnya kita tahu nih gengs kalau permasalahan mereka adalah permasalahan komunikasi. Ada permasalahan yang berat nggak yang lu alami sama dia? Kita itu backstreet. Loh, kok backstreet? Sebenarnya aku sayang banget sama Fikri. Tapi orang tua aku juga udah ngejodohin aku sama anak temennya dia. Di sini permasalahannya Sarah sama Fikri ini cukup komplit juga, gengs. Jadi, aku itu pengen tahu gimana si Fikri setelah aku tinggal selama setahun lebih, gimana dia, apakah ada perubahan, apa tetap sama aku atau ada cewek lain. Aku bingung Kak, aku lebih memilih orang yang aku sayang atau aku harus ngikut sama perkataan orang tua aku. Ini jadi dilema yang besar gitu loh buat dia. Lu ada janjian mau ketemu sama Fikri atau sama yang dijodohin sama orang tuanya lu? Kalau sama Fikri aku udah ada janjian sih. Kapan? Ntar sore. Oh gitu? Iya, sore. Kita siapin aja langsung gimana Los? Siap. Dan tim Katakan Putus pun langsung menuju ke tempat di mana nantinya dia akan ketemuan sama Fikri. Lu juga udah ngasih tahu dong kalau lu emang udah balik ke Martapura dan pengen untuk ketemuan sama dia? Kita udah bareng aja. Iya. Tapi pertanyaan gua sedikit di sini adalah, ini kan, sorry ya gitu, ini kan lu juga masih muda banget gitu ya kan. Emang lu akan menentukan pilihannya lu di antara dua ini untuk bener-bener masa depannya lu, atau emang buat penyemangatnya lu aja gitu? Ya kan justru karena aku masih muda ya Kak, aku nggak mau buang-buang waktu dengan percuma ya masa pacaran gitu. Ya supaya lebih enak aja kalau udah. Kalau emang dia yang terbaik buat aku, kita lanjutin ke jenjang yang lebih serius aja. Oke, kalau gitu kita bakal ngebantuin lo banget buat cari yang terbaik buat lo, karena lo prinsip lo bagus banget. Akhirnya sana gengs, tim Katakan Putus pun sampai di sebuah taman yang mana di taman itu nantinya Sarah akan ketemu sama Fikri. Mana? Oh ini ya tamannya ya? Iya. Oke udah berhenti aja pak, berhenti coba, aja pak. Cari parkir pak. Oke coba lu ini dong, kabarin si Fikrinya coba. Coba dia udah nyampe di sini atau emang udah di jalan atau... Assalamualaikum. Fikri di mana? Ah ya udah aku udah nyampe nih, aku tunggu ya. Oke, assalamualaikum. Kita langsung nyuruh si Sarah ini untuk turun. Dan kita pun akan melakukan pengintaian di sana. Ya, Falos, Falos itu dia udah duduk di sana. Falos, aman nggak kamera-kamera di situ, Falos? Aman, ini udah tersembunyi banget. Konfirmasi aja sama Sarahnya kalau nanti cowoknya itu datang nyamperin dia ke situ aja biar pas sama posisi kamera kita. Dan tidak begitu lama kita menunggu, akhirnya Fikri ini tampak di taman tersebut. Fikri, assalamualaikum. Astagfirullah. Oh, gaya Fikrinya langsung cemika-cemiki tapi ditolak sama dia. Kenapa kamu ngomong kayak gini? Kita pacaran kali? Iya kan kita pacaran, tapi kita bukan muhrimnya. Ayo, baby, kita dulu. Kamu tambah cantik ya, Sarah. Itu mas, tangannya Fikri. Apa sih? Kan kita pacaran. Biarpun kita pacaran, kita nggak boleh sentuh-sentuh. Karena aku masih sayang sama kamu. Aku juga sayang Fikri sama kamu. Tapi kamu tahu kan di agama kita nggak boleh saling bersentuhan. Ya sebenarnya apa yang diomongin sama Sarah ke Fikri ini emang benar, mereka belum muhrim gitu loh ya kan. Karena dia mempelajari ilmu agama, berarti dia tahu banget apa yang diperbolehkan agama, mana yang tidak diperbolehkan agama. Dan dia ngasih tahu itu ke Fikri, tapi ternyata kalau Fikrinya ini gak suka. Ini sudah zaman harus globalisasi kali. Ini tahun 2019. Zaman kita berubah, agama kita berubah, enggak kan? Lu pemikiran kamu kok kayak kolot banget sih sekarang. Globalisasi sama agama nggak bisa lu satukan. Agama tuh prinsip gitu loh. Kamu aja yang berubah. Kenapa sih kamu jadi kayak gini? Aku nggak suka. Pakaiannya berubah, sifatnya berubah. Pakaian maksudnya di mana? Salah gue kayak gini. Dari situ kita bisa narik kesimpulan kalau sebenarnya Fikri yang berubah di sini. Dan ternyata ini bikin si Fikri jadi emosi kepada Sarah dan dia pun langsung mengajak Sarah ini. Enggak, tapi di sini kita perlu juga untuk ya mungkin ini adalah penyesuaian juga untuk Fikri gitu karena mereka udah 1 tahun nggak ketemu gitu ya kan pasti ada yang berbeda gitu. Jadi kita pulang aja. Pulang? Ya. Kita pulang naik apa nih? Gue bawa naik motor nih, kamu ikut naik motor ya? Kita boncengan gitu? Iya, naik boncengan. Aku nggak boleh boncengan nanti. Ya ampun, kenapa lagi sih? Sarahnya nggak mau naik motor, iya. Karena nggak boleh naik motor, cewek sama cowok. Ya, sebenarnya sih apa yang diomongin Sarahnya emang bener gitu loh. Tapi ya bagaimana caranya si Fikri ini menyikapi tentang apa yang dimaui oleh Sarah gitu. Kalau dia emang nggak suka dengan apa yang dimaui oleh Sarah, ya akhirnya dia pun jadi kesel sama Sarah seperti kayak sekarang gitu. Berapa kali sih aku bilang kita itu bukan muhrim. Bukan muhrim lagi, bukan muhrim. Aku naik motor, kamu naik angkot ya. Oh jadi kamu tega nih? Yaudah, serah kamu. Aku naik angkot. Fikri! Oh. Kamu jahat banget sih! Kamu dibenerin kayak gitu gak bisa. Udah. Sudah cukupkah aku tak kau butuhkan lagi aku di dalam hidupmu. Harusnya dia sebagai cowok nyari solusi dong. Kalau Fikrinya langsung diikutin aja, Los. Diikutin aja Fikrinya, Los. Sarah. Masuk, Sarah. Geser sendiri. Oke, yuk. Oke, langsung ikutin, Pak. Langsung ikutin, Pak. Akhirnya dari situ kita ngikutin si Fikri. Kita nggak tahu Fikri mau kemana. Fikri ini dulunya juga seperti ini atau enggak? Enggak. Beda-beda banget. Dulu dia, malah dia yang jadi guru aku, Pak. Guru agama aku, dia yang ngingetin aku sholat, yang selalu bilang kalau kita itu nggak boleh berdekatan. Pokoknya dia yang selalu jadi. Oke, jadi maksudnya lu, ya, jadi maksudnya lu di sini dianya juga udah terbiasa dengan sikapnya lu yang seperti tadi gitu loh. Tapi kenapa sekarang seolah-olah Fikri ini sudah beda banget? Harusnya kalau misalnya memang dia sayang banget, bener-bener sayang sama lu, dia bisa untuk menyesuaikan lah dengan perubahannya dia. Aku kecewa banget sumpah. Dan sekarang yang tadinya aku sayang sama dia, aku jadi takut banget buat ketemu lagi sama dia. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Dia bingung banget dengan Fikri. Kenapa sampai berubah seperti ini? Kalau menurut gua Sarah gitu loh, lu udah 1 tahun LDR-an dan komunikasi lu juga udah jarang sama Fikri. Pasti ada banyak perubahan-perubahan dan banyak perbedaan di antara kalian berdua. Nah, lu jangan sampai untuk langsung mengambil keputusan dan lu langsung bilang kalau Fikri adalah orangnya seperti ini. Jangan dulu, tahan dulu. Kita ikutin aja dia dulu dan kita akan lihat tentang bagaimana Fikri ini sosoknya seperti apa gitu loh. Biar nantinya lu lebih gampang untuk memutuskan Fikri kah yang lu pilih atau ya yang dijodohkan sama orang tuanya. Halo, ya. Tadi Sarah kita terus ngikutin Fikri ini pergi kemana, sampai akhirnya kita melihat kalau Fikri ini menuju ke tempat tongkrongannya dia. Oke, itu dia berhenti pak, dia berhenti pak. Kiri pak, kiri pak. Dan tadi dia bilang sama lu kok dia mau pergi kemana? Enggak, dia nggak bilang kemana-mana. Nggak bilang kemana-mana. Langsung cabut gitu. Ini teman-teman yang lagi ngumpul sama dia ini teman-teman yang lama atau teman-teman baru? Enggak, ini bukan teman-teman dia yang kemarin yang aku kenal. Ini nggak kenal semua kak. Lu nggak kenal sama teman-teman dia? Nggak satu pun kak. Dan di situ yang bikin kita semua kaget itu adalah ini. Tapi kenapa teman-temannya nggak pada nggak puasa? Iya. Lu pakai ini, lu pakai. Oke. Para Sarah yang penyadap suara kesana los. Pacar gua dipegang nggak mau, dipeluk nggak mau. Harusnya Fikri, kalau misalnya Fikri ini masih seperti dulu, dia harusnya fine-fine aja dengan hal itu. 2016, Bray. Dipegang aja nggak bisa, fokusin aja. Parah loh. Ya tapi lu denger nggak? Ini temennya bilang kalau temennya ini mau nyuruh si cowoknya lu ini untuk putusin hubungannya sama lu. Kenapa jadi ngomporin? Nggak bener nih temen-temennya. Fikri!